saksi, saya ingin bertanya tentang interaksi saudara saksi dengan saudara Joshua. Di pemeriksaan Apsifor halaman 39, siap, saudara pernah menjelaskan, ini saya konfirmasi ya, siap, pernah menjelaskan pada psikolog forensik tentang karakter Joshua. Bisakah saudara jelaskan? Siap, Pak. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu, orangnya itu kadang-kadang temperamen. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Terus saya tanya, ada apa lo Jo? Kan saya panggil namanya lo Jo. Ada apa lo Jo? Tapi dia tidak omong apa-apa, dia langsung masuk ke dalam lagi. Tidak ada bicara apa-apa. Kadang kalau saya duduk di situ, dia langsung pukul tempat duduk di situ. Pukul langsung pergi. Saya tidak tahu menau ada masalah apa, saya tidak tahu. Saudara pernah dipukul atau ada kekerasan dari saudara Joshua? Siap, tidak ada. Tidak pernah ya? Siap, berarti lebih ke temperamental dan beberapa perbuatan yang tadi ya? Siap. Di sini saudara juga menyebutkan ada perubahan sikap sejak menjadi karungga. Karungga itu apa, saudara Damson? Siap, kalau karungga itu kepala rumah tangga. Jadi dia yang memimpin untuk kita yang ART dan ADC. Jadi untuk segala tanggung jawab itu kita keperluan semua kita serahkan ke Om Joshua, kita tanya ke Om Joshua. Perubahan sikap seperti apa setelah menjadi karungga? Ya Om Joshua lebih kayak menguasa, lebih kayak pemimpin gitu. Dia lebih beda. Apakah saudara saksi, ini karena saksi sebelumnya mengatakan pernah diajak ke tempat hiburan malam, apakah saudara saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Sering itu sekali seminggu atau sekali sebulan atau seperti apa? Kadang setiap malam minggu diajak. Itu kemana saudara saksi? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang. Biasanya pergi jam berapa? Jadi kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur baru beliau ajak, ayo mandi katanya. Kemana bang? Udah kita tenangin otak dulu katanya.